Kamu belum menikah. Mungkin kebanyakan dari kita, jika lihat sosial media, isinya story teman sama anaknya. Lagi jalan-jalan sama pasangannya. Lagi have fun sama keluarga kecilnya. Lalu, apakah kita pernah berpikir, aku kapan ya? Sering terlintas sejenak di pikiranku. Kadang punya keinginan seperti mereka, cuman kondisi yang berkata lain. Ada yang masih jadi tulang punggung keluarga, dan juga ada yang butuh untuk keperluan-keperluan lainnya. Kita tidak sedang tertinggal kok. Kita juga enggak sedang terlambat. Dan hidup ini bukan siapa yang paling cepat. Cepat nikah, cepat punya rumah, cepat punya anak, dan juga cepat yang lainnya. Bukan. Karena waktu orang berbeda-beda. Iya enggak sih? Karena nikah hanya sekali. Jadi, harus bisa memilih pasangan yang tepat. Jangan menyesal di kemudian hari. Kalau startnya aja sudah beda, kenapa hasilnya harus disamakan? Iya enggak sih? Dear Tuhan, terima kasih karena telah memberi mampu pada apa yang telah Engkau takdirkan untukku. Terima kasih karena mempercayai bahwa diri ini masih bisa bertahan dan semua tak terlepas dari kemahabaikan-Mu. Engkau yang telah banyak membantu serta menguatkan aku di dalam situasi apapun. Dan juga terima kasih karena sampai saat ini hanya Engkau yang paling setia bersama langkahku. Ya, hanya Engkau dan juga diriku yang mengerti dan paham akan keadaanku.